Indahnya taman yang hijau dan asri, dan aliran mata air, kali ini membawa Denia Susono Channel jalan-jalan ke sebuah tempat wisata kuliner yang ada di Ngerajek Mungkit Magelang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita diajak berkunjung ke Fay Garden atau dulunya lebih kita kenal dengan nama Saung Makan Bu Empat. Hey Nets, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita berada di Ngerajek Magelang, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mencoba berkunjung ke Saung Bu Empat yang di situ tuh ada namanya Fay Garden. Seperti apakah suasananya? Ikutin perjalanan kali ini. Dan inilah dia, Fay Garden, tempat kulineran estetik yang vibe-nya taman indah di Magelang. Tempatnya itu lumayan tersembunyi dari jalan raya, tapi cukup mudah diketemukan bila kita mencarinya di Google Maps. Parkirnya cukup luas untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan dulunya, tempat ini lebih dikenal dengan nama Saung Makan Bu Empat. Suasana di Fay Garden ini sahdu sangat. Tempatnya sangat mendamaikan jiwa dan raga. Apalagi gemericik aliran mata airnya sangat sahdu, di antara rumput dan tanaman yang hijau penuh candu. Tempatnya itu cocok banget untuk yang suka alam dan ketenangan. Dan di sini kita bisa kulineran, foto-foto estetik, dan mendayung perahu dengan romantis. Jujur sih, udang bakar madu, sambal dadak terasi, dan genjernya enak banget. Sangat istimewa saat dinikmati di asrinya alam Ngerajek yang penuh pesona. Yaudah units, kita nikmatin suasana di Fay Garden, Saung Makan Bu Empat di Ngerajek Mungkit Magelang, Jawa Tengah. Jika penasaran dengan Fay Garden, datang langsung aja ya Nets ke Fay Garden atau Saung Makan Bu Empat di Ngerajek, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Dan itulah tadi suasana di Fay Garden. Ngerajek, Magelang, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selalu ingat, jangan lupa bahagia sekali hidup dunia, selalu bermakna.